perhatikan yang punya izin boleh, tapi kalau tidak punya izin yang liar-liar kalau bisa ditutup. Supaya kalau bisa ditutup, karena kalau tidak kasihan. Hari demi hari warga di lingkungan ini tetap seperti ini sudah. Sampai kapan kita bisa tidur nyenyak seperti orang-orang lain? Nanti kan kita koordinasikan dengan dari Kale, karena memang ada apa, ada kewenangan-kewenangan yang memang bisa ditangani oleh provinsi, ada juga oleh pusat, dalam hal ini kita koordinasikan dengan Bali-Bali.